Assalamualaikum sahabat YouTube, baik lover maupun subscriber. Kali ini saya bertemu lagi dengan channel WTE Works Teknik Electronics. Saya akan mereparasi speaker aktif mini. Saya akan serahkan kepada teknisi mahirnya Habitex. Mudah-mudahan masih bisa direparasi speaker aktif saya. Saya di rumah tidak ada hiburan sejak speaker aktifnya rusak, jadi saya sering bengong ngelamun kesepian. Coba saya mau tanya dulu ke teknisinya, Om, apa sih speaker aktif saya masih bisa direparasi? Kalau masih bisa, syukur. Alhamdulillah, saya jadi senang, karena saya mau beli lagi yang baru, lagi bokeh. Insya Allah masih bisa. Ini tak coba dulu ya, tak buka, dan nanti saya akan secepatnya saya kontrol biar ketahuan semua penyakitnya. Tapi yang penting sabar ya. Oh, terima kasih atas jawabannya. Saya sih tetap bersabar meskipun harus menunggu. Mudah-mudahan sih tidak pakai lama ya, Om. Ya, mudah-mudahan saja tidak pakai lama, cepat jadi ya. Itu sih cara kerjanya, Om. Oh, itu mainboardnya dicuci pakai apa, Om? Kok basah? Apa sih tidak korsleting nantinya? Iya, ini memang cara kerjanya seperti ini. Tadi saya cuci pakai air kelapa loh, biar bersih. Saya yakin tidak akan menyebabkan korsleting. Ah si Om, bohong nih. Masa iya? Dicuci pakai air kelapa? Ada aja, hihi. Mendingan di laundry saja Om, biar dicuci pakai deterjen, lalu dimolto, jadi wangi. Ternyata Om ini lucu ya. Ya memang begitu. Saya harus banyak bercanda biar tetap awet muda, karena saya setiap hari mikiri elektronik. Kalau nggak dibawa canda, jadi nanti cepet tua loh. Hei Om, kalau kerja sambil ngopi dong Om, biar tidak ngantuk. Bentar saya bikinin kopi ya Om. Om sukanya kopi apa Om? Ini ada kopi luwak, juga ada kopi kapal api, Presko, gudai, juga ada susu jahe. Enggak usah lah, jangan. Jadi ngerepotin. Dibikinin kopi susu, bikinin susu jahe. Ngerepotin ah. Saya sih nggak usah neko-neko, biasanya cukup teteh manis aja. Hihi si Om, sukanya canda mulu sih Om. Mau dibikinin kopi, malah tidak mau. Ih, itu sih dipatri ulang semua Om. Patrian sebanyak itu. Iya, ini tak patri semua. Karena tadi sempat saya kontrol, kelihatan sudah pada retak semua. Jadi ini saya timpa lagi dengan timah, biar patrian itu tebal dan nantinya bisa tahan lama. Jadi barang ini awet, nggak cepet rusak lagi. Karena kalau patrian renggang, menyebabkan komponen itu tidak kenceng, akhirnya kerja arus itu naik turun, menyebabkan komponen itu pada rusak, terutama pada komponen semikonduktor. Itu halnya transistor maupun IC gitu. Oh, gitu ya Om, tutorialnya. Aku baru tahu deh Om, cara kerja yang sangat teliti seperti itu. Cocok tuh buat langganan. Cara kerja yang baik, mudah-mudahan nanti jadi awet ya Om, speaker aktifnya. Kok suaranya serak seperti itu Om? Itu apanya Om? Yang rusak, bisa bunyinya cacat, serak kayak gitu. Itu speakernya yang rusak, jadi suaranya cacat, serak seperti itu.
sedangkan yang lain tidak ada yang rusak. Ampli masih bagus, catu daya juga bagus, regulator bagus. Lah ini saya coba tak ganti speakernya, nanti hasilnya kalau suaranya jernih, baik, berarti kan benar speakernya rusak. Oh, gitu ya Om? Kok aku nemani Om kerja jadi ngantuk sih Om? Semalam saya kurang tidur juga, jadi siangnya gini ngantuk banget. Apa saya harus bikin kopi ya, sampai nggak tahan kayak gini Om? Dibawa tidur aja sana, biar nggak ngantuk lagi. Ah, enggak lah. Biasanya juga saya tidurnya jam 10 malam baru tidur. Saya tetap mau nungguin Om kerja, sampai jadi, sampai selesai. Itung-itung sambil belajar sama Om, saya siap jadi muridnya kok Om. Itu mau diganti Om speakernya? Iya, ini saya mau ganti, cuman gak diganti baru, tapi masih normal, masih baik. Lihat saja nanti hasilnya. Okelah Om, saya sih setuju aja. Yang penting jangan mahal-mahal bayarnya ya Om. Karena itu tidak diganti baru. Ya enggak lah, saya juga enggak bakal mahal-mahal. Saya juga ngelihat orang gitu. Kecuali ini speaker baru, saya baru kasih harga yang premium gitu. Alhamdulillah, sudah hampir selesai. Saya senang deh. Nanti saya bisa musikan lagi, dangdutan koplo, joget kaya Inul, ngebor, hihi. Emangnya kamu suka dangdut koplo? Suka dong. Yang benar aja. Ya benar, hooh tenan, saya ndak bohong, kalau bohong, dosa loh. Eh, kamu kok sering ngomong ho-oh tenan? Emang kamu tahu dari mana? Saya sok ngomong ho-oh tenan. Saya kan tahu dari Gus Samsudin. Kalau lihat di YouTube itu loh. Jadi saya ikut-ikutan. Itu lagi viral dong Om. Penciptanya adalah Gus Samsudin.
Oh gitu, setelah dipatri, sambungan-sambungan kabel itu ditimpa lem tembak juga ya Om? Iya, biar semua sambungan-sambungan kabel itu tidak mudah putus dan tidak mudah lepas. Kalau dibantu dengan lem, kan kuat. Jadi nantinya dibawa getar ketika speaker itu berbunyi, salon itu bergetar, itu tidak menyebabkan kabelnya pada putus gitu. Oh gitu ya Om, Om pinter deh. Itu mau diapakan lagi Om? Kok body potensiometernya dikikir mau dipasang apa? Ini saya mau memasang kabel grounding pada potensiometer. Jadi caranya seperti ini, dikikir lebih dahulu supaya nanti di patri bisa mempan, nempel gitu. Kemudian saya kasih kabel dan kabel itu nanti saya sambungkan ke tegangan massa atau ground supaya tidak terjadi distorsi atau menderung gitu. Oh, saya baru tahu Om. Gitu ya caranya.
Oh, itu box salonnya, meskipun dari kayu, dikasih grounding juga ya, Om? Iya, tetap saya kasih grounding, sambung ke masa. Tujuannya ya begitu, untuk menghindari distorsi. Kadang bodinya disentuh berbunyi nger-nger seperti itu. Jadi saya pasang grounding, sambungkan dengan negatif supaya lebih enak didengar dan efisiensi gitu. Oh iya, saya jadi paham. Ternyata tidak asal-asalan ya, orang ngerakit sound system begitu harus teliti. Asik sudah nutup box, berarti sebentar lagi selesai. Bisa dicoba, saya sudah pengin dengar hasilnya. Waduh, hasilnya bagus sekali, suaranya jernih, saya tidak kecewa, Om. Saya senang sekali, sumpah, kamu memang bisa diandalkan, saya tidak ragu-ragu deh, ngasih bonus, karena saya puas. Emang kamu mau ngasih bonus berapa buat saya? Saya mau ngasih bonus 100 ribu deh. Dan sekalian tak ajak makan, ditraktir di warung sate, ayu, pung-pung duit saya banyak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Wassalam.